face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Turn your eyes to the hillside where justice and there the Son of God gave His life for us, and our measureless debt was erased. Jesus, to You we lift our eyes. Jesus, our glory and our pride. We adore satisfied. Through every trial, my soul is singing.
Salam Bapak Ibu semua, kita sampai kepada minggu ketiga bulan April, tanggal 16 April 2023, dan kita masih melanjutkan seri Kekristenan VS Berhala Amerika. Hari ini saya akan membahas bagian kedua dari seri ini tentang ketamakan. Dari Kolose pasal 3 ayat 1-5, dan saya akan bacakan ayat 5 untuk kita semua. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Mari kita berdoa
sebelum bagian firman Tuhan ini saya uraikan. Bapa dalam surga, kami tahu hidup kami tiap-tiap hari diperhadapkan dengan berhala-berhala yang bersaing dengan Engkau, bersaing untuk merebut hati kami daripada-Mu. Karena itu kami berdoa supaya kebenaran firman Tuhan sepanjang bulan April ini menolong kami untuk melepaskan diri, untuk menang terhadap tiap-tiap berhala ini. Kami berdoa supaya firman Tuhan sajalah yang menolong kami untuk bisa menang dari tiap-tiap berhala yang mengikat hidup manusia duniawi. Terima kasih Tuhan. Bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, ada satu kisah nyata tentang beberapa laki-laki yang selalu tiap kali habis olahraga di gedung olahraga khusus, mereka biasanya pergi ke sauna, mereka kemudian dari sauna mereka kemudian ganti baju di ruang ganti. Dan di ruang ganti itu semua laki-laki yang selesai olahraga tadi berkumpul. Mereka sedikit bilas badannya, mereka ganti baju, pakai parfum dan sebagainya untuk aktivitas berikutnya. Satu kali ketika beberapa laki-laki ini selesai olahraga dan berkumpul di ruang ganti, tiba-tiba bunyi telepon berdering. Sehingga seorang laki-laki mengangkat telepon itu dan terdengar suara perempuan dari seberang sana yang mengatakan, "Hai sayang, kamu sudah selesai olahraga? Oh ya, kamu masih di tempat yang sama di gedung olahraga itu? Oh iya sayang, saya hanya 2 blok jauh dari tempat gedung kamu di mall dekat gedung itu. Oke, kamu lagi ngapain? Saya ini sedang lihat di sini kebetulan ada mantel bulu yang sangat saya suka, yang saya idam-idamkan untuk winter nanti. Apa boleh saya beli? Harganya murah, cuma $10,000. Lalu laki-laki yang menerima telepon tadi katakan, "Oh ya, beli aja. Kalau kamu suka, ambil saja." "Oh ya, satu lagi," kata perempuan tadi di telepon sebelah. Dia katakan, "Satu lagi, tadi saya sebelum ke mall, saya sempat singgah ke dealer mobil. Dan waktu saya singgah ke dealer Mercedes, saya menemukan mobil Mercedes 2024 yang harganya benar-benar cocok. Kita bisa tukar tambah karena mobil kita sudah cukup tua dan semua yang di mobil baru ini sesuai dengan keinginan kita berdua." "Oke, berapa harganya?" "Oh, $61,000. "Oke, kamu bisa ambil kalau kamu suka warnanya dan semua yang kamu butuhkan." "Oh, satu lagi saya lupa. Kemarin saya bertemu dengan real estate agent yang pernah kita hubungin tahun lalu. Kamu ingat harga rumah masih mahal dan sekarang dia bilang harga rumah sedang turun. Rumah yang kita sukai itu turun harga, dia punya swimming pool, dia punya taman yang indah, dia punya ruangan yang cukup untuk anak-anak kita dan harganya murah sekarang. Cuma $2,000,000. Lalu laki-laki itu menjawab, "Oke, kalau kamu bisa tawar sedikit. Kalau kamu sudah deal, ya ambil aja harga rumah 2M itu." Lalu perempuan itu katakan, oke, terima kasih sayang. Oke, bye, I love you." Dia tutup teleponnya. Waktu dia tutup teleponnya, laki-laki itu mengangkat telepon itu dan katakan, bertanya kepada semua laki-laki dalam ruangan itu, "Halo, siapa yang punya telepon ini? Ini telepon siapa? Saya nggak tahu." Bapak Ibu, ini cerita memang kisah yang lucu, walaupun ini kisah nyata, tapi ini kisah yang terjadi dalam hidup kita tiap-tiap hari, di mana ketamakan menjadi sesuatu yang sangat-sangat besar, khususnya di negara Amerika ini. Money Magazine mengatakan keinginan akan harta benda dan ketamakan adalah obsesi nomor 1 di Amerika. Sepertinya kita tidak pernah merasa cukup dan selalu menginginkan lebih. Russell Brown Ward menulis, "Tidak sulit untuk mencari tahu mengapa orang Amerika tidak perlu merasa ke gereja lagi. Orang Amerika telah berpindah agama. Mereka sekarang datang menghadiri gedung gereja ketamakan." Bapak Ibu, dari raja, penjahat, politikus, mafia, pendeta, ibu rumah tangga, pedagang, apa saja profesi yang ada dalam dunia ini, semua kita bisa jatuh kepada yang namanya ketamakan.
Ketamakan bukan masalah budaya. Oh, itu budaya Amerika, itu budaya Indonesia, itu budaya Eropa. Tidak. Tapi ketamakan adalah masalah universal dan masalah spiritual. Saya ingin kita melihat 5 hal, memang banyak, tapi saya akan membahasnya secara singkat untuk kita mengerti kebenaran ini dari sisi firman Tuhan. Yang pertama, apa itu ketamakan? Ketamakan adalah keinginan yang egois, keinginan yang berlebihan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang kita butuhkan. Ini sesuatu yang terjadi di luar kendali, Bapak Ibu. Ketamakan adalah alasan orang Amerika senang sekali memakai kartu kredit. Waktu pertama kali saya sama Pak Riki kesini, kami memutuskan untuk tidak memakai kartu kredit sama sekali berdasarkan nasihat seorang hamba Tuhan. Tapi mau nggak mau kami harus ambil kartu kredit untuk membangun kredit scores kami. Nah, masalahnya, perusahaan kartu kredit tahu bahwa orang Amerika tidak dapat mengendalikan dirinya terhadap yang namanya kartu kredit. Kredit company benar-benar tahu ini sehingga mereka memanfaatkan semaksimal mungkin supaya orang Amerika yang haus dan hidup dalam ketamakan memakainya secara berlebihan di luar kendali. Bayangkan Bapak Ibu, tahun 2023 jumlah hutang kartu kredit orang Amerika total adalah 986 billion US dollar. Ada sebuah kuburan di Inggris yang memasang plang di kuburnya dengan tulisan, dia mati karena kekurangan. Dan di kubur persis sebelahnya, plang tertulis, dia mati saat memberikan bantuan kepadanya, kepada orang di sebelah kuburan itu. Bapak Ibu, ketamakan adalah keinginan yang tidak terpuaskan untuk memiliki lebih banyak uang, lebih banyak barang, lebih banyak ini, itu, dan sebagainya. Ini adalah kondisi di mana kata cukup tidak pernah cukup. Ketamakan dapat diringkas dalam satu kata, more and more. Lebih banyak lagi, kami ingin lebih. Sehingga John Rockefeller mengatakan dengan baik ketika dia ditanya, berapa banyak uang lagi cukup untuk saya, cukup untuk kamu? Dia menjawab, sedikit lagi. Bapak Ibu, inilah ketamakan, inilah arti ketamakan. Kalau begitu kira-kira, apa saja ciri ketamakan? Menurut Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah ini, apakah ketamakan itu ada dalam diri kita? Ada dalam diri Bapak Ibu, ada dalam diri saya? Kalau Bapak Ibu merasa tamak, Bapak Ibu bisa angkat tangan, tapi kalau tidak perlu angkat tangan. Tapi sebelum Bapak Ibu menjawab, izinkan Bapak Ibu menjawab 7 pertanyaan yang saya akan ajukan dengan jujur terhadap diri kita masing-masing. Kita bisa menjawab jujur dalam hati kita masing-masing. Yang pertama, apakah Bapak Ibu dan saya pernah memakai cara yang ilegal, yang tidak sah, yang tidak benar, yang tidak jujur, untuk memperoleh sesuatu, misalnya mengisi bensin memakai kartu kredit kantor, bukan untuk urusan kantor, tapi untuk urusan pribadi, atau memakai barang kantor untuk urusan pribadi. Yang kedua, pernahkah Bapak Ibu lebih banyak keluar dari mulut kita tiap-tiap hari sungutan keluhan dan bukan ucapan syukur? Yang ketiga, pernahkah Bapak Ibu lebih mementingkan kepentingan materi, keuntungan pribadi, lebih daripada karakter? Misalnya, oh, saya rela berbohong demi saya mendapatkan sesuatu. Saya rela melakukan kecurangan supaya saya memperoleh keuntungan dan sebagainya. Yang berikut, yang keempat. Pernahkah Bapak Ibu secara finansial, ketika kita merasa makin banyak berkat, makin banyak kita memiliki uang dan sebagainya, tapi kehidupan rohani kita makin menurun, makin merosot. Kita tidak lagi sedekat dengan Tuhan seperti sebelumnya. Yang berikut, pernahkah kita memperlakukan mereka yang punya uang banyak lebih spesial dari mereka yang punya uang sedikit? Yang berikut, yang keenam, pernahkah kita menginginkan apa yang menjadi milik orang lain untuk menjadi milik kita? Mulai dari bajunya, barangnya, rumahnya, mobilnya, keluarganya, karirnya, semua barang orang lain kita ingin menjadi milik kita.
Dan yang ketujuh, pernahkah kita tega menyakiti dan merugikan orang lain demi mendapatkan sesuatu yang merupakan kepentingan pribadi kita? Bapak Ibu bisa menjawab 7 pertanyaan ini, dan kalau Bapak Ibu mendapati 1, 2, 3 atau ketujuh-tujuhnya ada dalam diri kita, itu berarti kita sebenarnya adalah orang yang tamak, orang yang serakah, orang yang harusnya mendengar khotbah ini dan bertobat dari bagian ini. Kita mungkin berpikir bahwa ketamakan itu masalah orang kaya. Tapi ternyata tidak, Bapak Ibu. Ketamakan bukan masalah orang kaya, tapi ketamakan adalah masalah semua manusia di seluruh dunia ini. Dan salah satu ciri yang paling menonjol tentang ketamakan adalah dalam hatinya dia selalu berpikir, saya akan lebih berbahagia kalau saya punya sesuatu yang dimiliki oleh si A, si B, si C. Saya akan lebih berbahagia kalau saya punya rumah seperti dia, kalau saya punya mobil seperti dia, kalau saya punya tabungan banyak seperti dia, kalau saya punya pekerjaan seperti dia, dan sebagainya. Bukan bertambah listnya sesuai dengan urutan yang ada dalam hati kita. Sehingga apakah Bapak Ibu tamak? Jika ya, kira-kira apa akar ketamakan itu? Dari mana ketamakan itu datang dan ada menjadi lebat di dalam hati kita? Mari kita lihat bagian yang ketiga ini, akar ketamakan. Ketamakan bukan masalah Anda, bukan masalah saya, tapi sekali lagi saya katakan ketamakan ini masalah universal, masalah orang di seluruh dunia. Adam dan Hawa memulai kejatuhan mereka di Taman Eden dengan dosa ketamakan. Mereka menerima semua yang terbaik dari Tuhan yang tidak pernah dinikmati oleh manusia manapun di seluruh bumi ini. Yang pernah hidup di seluruh bumi ini dan akan hidup di bumi ini. Tidak pernah. Mereka menerima semua kenyamanan, semua keindahan, semua kemewahan yang semua orang dambakan. Tapi apa? Mereka tamak. Mereka tidak puas dengan apa yang mereka miliki. Mereka ingin lebih. Mereka ingin menjadi sama seperti Tuhan. Itulah sebabnya mereka melanggar perintah Tuhan untuk memakan buah terlarang di tengah-tengah Taman Eden. Sehingga di mana akar ketamakan, Bapak Ibu? Ketamakan merupakan masalah hati. Hati yang belum bertobat, hati yang belum dibaharui oleh Tuhan. Kalau begitu orang bilang, kalau begitu orang yang sudah dalam Tuhan harusnya tidak memiliki ketamakan. Harusnya. Orang yang sudah dalam Tuhan tidak memiliki ketamakan. Tapi kita lihat, banyak orang Kristen justru melakukan apa yang namanya ketamakan. Hidup dalam ketamakan. Mungkin problemnya adalah di sini. Mereka belum pernah mengalami perubahan hidup. Belum pernah born again. Belum pernah lahir baru secara sungguh-sungguh. Sehingga dengan mudah mereka masuk ke dalam dosa ketamakan. Ketamakan dia adalah hati yang penuh dengan ketidakpuasan akan semua berkat Tuhan. Hati yang penuh dengan rasa cinta akan uang yang merupakan akar segala kejahatan. Hakikat ketamakan adalah lebih mengutamakan harta, uang, materi lebih daripada sang pemberi materi itu, sang pemberi berkat. Saat kita kehilangan pandangan kita terhadap siapa yang memberikan berkat untuk kita, kita sedang menuju kepada jalan atau jurang ketamakan. Banyak yang salah menanggap bahwa ketamakan ini sekali lagi adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang kaya. Tapi keserakahan ketamakan tidak selalu ditunjukkan kepada mereka yang kaya. Ketamakan adalah keinginan untuk lebih dan semua orang dapat melakukan, termasuk orang miskin, orang yang tidak punya. Kebanyakan Bapak Ibu coba tanyakan orang yang bermain lotre, setidak-tidaknya mereka dipengaruhi oleh keinginan untuk menjadi kaya. Itulah ketamakan. Karena ketamakan mengejar sesuatu yang lebih dan tidak pernah merasa puas dengan apa yang mereka punya. Jika demikian Bapak Ibu, apa kira-kira dampak ketamakan dalam hidup manusia, dalam hidup orang percaya, dalam hidup orang yang mengaku dirinya orang Kristen? Di negara ini, keinginan untuk menghasilkan lebih banyak lagi adalah sesuatu yang dianggap bukan tabu, tetapi sesuatu yang disembah, yang diidolakan oleh bangsa ini, yang diromantisasi oleh bangsa ini. Michael Douglas memainkan peran Gordon Gekko dalam film Wall Street yang pertama, dan dia mengatakan demikian. Ketamakan adalah hal yang baik.
Ketamakan adalah hal yang indah dan ketamakan working, ketamakan bekerja. Namun Bapak Ibu, kita telah melihat contoh dalam hidup di sekeliling kita, mungkin kita pun pernah mengalaminya, bahwa ketamakan tidak bekerja, ketamakan tidak indah. Ketamakan bukan hal yang baik, malah menghasilkan kegagalan, kejatuhan, kerusakan, kehancuran, dan hal-hal negatif lainnya. Sehingga dampak ketamakan tidak pernah ada yang baik, Bapak Ibu. Kejatuhan WorldCom, kejatuhan Enron, Bernie Madoff, Facebook yang dikalahkan oleh TikTok, Amazon, dan sebagainya. Semuanya dimulai dengan ketamakan. Ketika mereka makin besar, mereka ingin lebih besar lagi, dan mereka ingin lebih besar lagi. Tidak pernah merasa puas. Dan kebanyakan dari kita tidak pernah memikirkan benar-benar dampak ketamakan sampai kita diseret, dipikat, masuk, jatuh ke dalam jurang penderitaan. Baru kita bisa menyadarinya dan akhirnya menjadi marah, tapi sudah terlambat. Ketamakan adalah dosa yang sulit untuk kita lihat dalam diri kita, tapi mudah untuk kita lihat dalam diri orang lain. Kita bisa gampang lihat, oh si A itu tamak, tapi kita tidak bisa melihat diri kita, ketamakan dalam diri kita. Sehingga ada beberapa hal yang saya catat sebagai dampak ketamakan dalam hidup kita. Yang pertama, ketamakan bersifat candu. Candu artinya tidak pernah dapat dipuaskan. Ketamakan ini adalah sesuatu yang dicela, ditegur keras oleh Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus menggambarkan ketika ada orang yang datang bilang, Tuhan, bisakah kamu mengatakan kepada saudara saya untuk berbagi warisan dengan saya? Tuhan Yesus memakai gambaran dalam Lukas 12 ayat 13-21. Sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Orang kaya yang mendirikan lumbung yang lebih besar dan lebih besar lagi untuk menampung semua harta kekayaannya. Bapak Ibu lihat, ketamakan bersifat candu. Dia ingin lebih lagi. Dia tidak puas dengan apa yang dimilikinya. Tidak akan pernah ada kata puas. Cara berpikirnya juga tidak sehat. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan, bagaimana kalau kamu membangun lumbung yang lebih besar dan lebih besar lagi. Menampung semua gandum yang kamu punya. Dan pada malam itu juga kamu dipanggil oleh Tuhan. Kamu mati. Akan kamu apakan semua harta yang banyak itu? Semua gandum dalam lumbung-lumbung besar yang baru kamu dirikan? Ingat, dampak dari ketamakan adalah bersifat candu. Akan kemana semua barang yang kita miliki ketika kita mati? Yang kedua, ketamakan membuat orang menjadi egois, menjadi selfish. Begitu juga sebaliknya, keegoisan membuat orang menjadi tamak. Bapak Ibu lihat orang kaya yang bodoh tadi, dia tidak berpikir untuk menolong orang lain. Tapi fokusnya adalah dirinya. Saya, saya. Orang tamak itu tidak pernah memikirkan orang lain. Yang dia pikir, bagaimana saya bisa mendapatkan tambah. Saya. Egois. Saya baca satu kisah tentang Leona Mindy. Yang punya beberapa hotel. Dia tidak saja punya beberapa hotel, dia memiliki Empire State Building. Dia adalah salah seorang milioner di Amerika tahun 1980-an. Pada tahun 1989 bulan September, Leona ini dihukum karena dia masuk penjara karena tuduhan 33 kasus tuduhan penggelapan pajak dan akhirnya masuk penjara. Dia punya satu anak laki-laki. Waktu anak laki-lakinya mati secara mendadak pada usia 40 tahun, tahun 1982, Leona ini menggugat anak mantunya sendiri. Bayangkan Bapak Ibu, anak tunggalnya mati, dia menggugat anak mantunya sendiri, dan dia menang. Dia mendapatkan harta sebagian besar dari tanah yang dimiliki anaknya itu yang diwariskan kepada istri dan cucu-cucunya. Sebesar 149 ribu US dollar. Sementara 4 orang cucunya hanya mendapat 432 US dollar masing-masing dari tiap cucu. Dan anak mantunya hanya mendapatkan 2 dolar 1 sen. Betapa egoisnya Bapak Ibu. Ketamakan membuat orang buta, membuat orang egois dan tidak berpikir tentang orang lain. Bahkan orang-orang yang dikasihinya. Yang dia pikir adalah diri sendiri. Yang ketiga, dampak ketamakan. Ketamakan membuat kita tidak dapat bersyukur.
Bapak Ibu jujur, bagaimana kita bisa bersyukur kalau ada ketamakan dalam hati kita? Kita tidak puas, kita terus merasa kurang. Yang kita miliki sekarang kita merasa tidak cukup, terus kurang. Sederhana saja, tidak mungkin kita hidup dalam rasa syukur kalau kita ada memiliki ketamakan dalam hati kita. Fokus kita adalah pada kekayaan kita, bukan pada siapa yang memberi berkat. Sehingga dia atau orang yang tamak tidak akan pernah mampu untuk bersyukur. Yang keempat, ketamakan itu memberikan rasa aman yang palsu, rasa damai yang palsu. Bapak Ibu, kita tidak dapat mengandalkan uang atau harta yang kita miliki sama seperti orang kaya yang bodoh tadi. Oh, bagaimana kalau saya membuat lumbung yang lebih besar lagi, lumbung yang lebih besar lagi untuk menampung semua harta yang saya punya? Bagaimana kalau malam ini kamu mati, kamu pergi, mendadak? Bapak Ibu, itulah ketamakan memberi rasa aman yang palsu. Kita tidak dapat bergantung kepada harta yang kita miliki. Karena harta bisa datang dan pergi dalam sekejap. Bapak Ibu, coba tanya mereka yang memenangkan lotre dan kaya mendadak dalam semalam. Hampir semua kesaksian mereka mengatakan ketika mereka menang lotre, masalah hidup mereka menjadi banyak dibandingkan ketika mereka tidak punya apa-apa. Yang kelima, ketamakan membuat kita menaruh harapan kita pada sesuatu yang tidak bertahan lama, tidak kekal, tidak abadi. Matius 6 ayat 19-20 mengatakan, jangan mengumpulkan harta di bumi di mana ngengat dan karak merusak dan di mana pencuri membongkar dan mencuri, tapi simpanlah harta di surga di mana ngengat dan karat tidak merusak dan di mana pencuri tidak membongkar dan mencuri. Bapak Ibu, tidak ada satupun materi, harta benda yang kita kumpulkan dalam dunia ini yang bisa kita bawa mati. Tidak ada. Bahkan baju di badan kita pun yang kita mati, yang dikenakan oleh keluarga kita, ketika kita masuk dalam peti kuburan, tidak dapat kita bawa dalam kekalan. Semuanya akan dimakan oleh ulat, menjadi usang, layu, lapuk, dan habis. Yang keenam, ketamakan berdampak penolakan terhadap Tuhan, berdampak menolak apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan kata lain kita katakan, Tuhan, apa yang kamu kasih untuk saya itu tidak cukup. Kita menolak Tuhan sebagai pemberi berkat, itu dampaknya. Pikirkan semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita berharap lebih dan ketika kita tidak mendapatkan apa yang seperti kita inginkan, kita tidak pernah merasa cukup, kita menolak Tuhan sendiri sebagai pemberi berkat. Yang ketujuh, dampak ketamakan adalah ketamakan dapat menjadi idola Anda, berhala Anda. Kolose 1 ayat 5 tadi katakan, penyembahan ketamakan yang sama dengan penyembahan berhala. Bapak Ibu, memiliki lebih banyak merupakan hal yang lebih penting bagi kita lebih daripada Tuhan. Itulah sulit bagi orang kaya dikatakan untuk masuk dalam kerajaan sorga. Ketamakan membawa kita menyembah harta yang kita miliki dan bukan Tuhan. Lukas 16 ayat 13 mengatakan, tidak ada hamba yang dapat melayani dua tuan. Entah dia akan membenci yang satu, mencintai satu lebih dari yang lain, atau berbakti kepada satu lebih daripada yang lain. Kita tidak dapat mengasihi Tuhan dan harta kita pada saat yang bersamaan secara sama, tidak mungkin. Sehingga ketamakan adalah idola kita, seperti yang dikatakan Kolose 1 ayat 5. Yang berikut, yang kedelapan, ketamakan berdampak pada orang lain di sekitar kita. Ketamakan merugikan orang lain di sekitar kita. Bernard Lawrence Madoff, mungkin Bapak Ibu pernah baca atau tahu siapa dia, seorang penipu dan pemodal Amerika yang merupakan dalang skema Ponzi terbesar dalam sejarah dunia, Bapak Ibu. Dia menipu orang sebanyak 8.000 klien dan perusahaan, orang tua yang menaruh investasi, badan amal yang bekerja sama dengan dia sebesar 64,8 billion US dollar. Bapak Ibu bayangkan, orang-orang itu kehilangan semua harta mereka. Ketamakan yang terjadi pada Madoff ini bisa terjadi pada siapa saja. Bahkan terjadi dalam gereja, terjadi dalam hamba-hamba Tuhan yang besar yang menghasilkan uang banyak tapi hidup untuk diri sendiri. Makin kaya mereka, makin tamak mereka. Makin diberkati mereka, mereka makin tidak puas. Mereka menipu orang-orang Kristen, terutama domba-domba muda, domba-domba baru, yang akhirnya
kecewa tidak saja kepada para pendeta, tapi terhadap Tuhan. Kehilangan iman mereka kepada Tuhan sangat menyedihkan, sehingga dampak ketamakan ini sangat-sangat merusak dan sangat negatif. Tidak ada satupun ketamakan yang menghasilkan dampak positif, Bapak Ibu. Yang kelima, yang terakhir. Kalau begitu, bagaimana untuk kita bisa menang terhadap ketamakan? Apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita untuk menang dari dosa ini? 1 Yohanes 2 ayat 16-17 katakan, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu lihat, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, semua bicara soal yang namanya ketamakan. Semua bicara soal kedagingan, hidup dalam kedagingan. Kita tidak bisa hidup dalam kedagingan dan melakukan kehendak Allah pada saat bersamaan. Kita tidak bisa hidup dalam ketamakan dan mengatakan, oh saya orang Kristen sejati, tidak bisa. Sehingga bagaimana menang dari ketamakan? Nggak ada lain, Bapak Ibu. Yang paling penting dan merupakan kunci untuk menang dari ketamakan adalah rasa puas. Ketika kita merasa puas dengan semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan merasakan damai dan sukacita sejati yang tidak dapat diberikan oleh harta, tidak dapat diberikan oleh iblis, tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Filipi 4 ayat 12 katakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu itu apa itu kelimpahan. Apakah Anda puas dengan semua yang Anda miliki? Bapak Ibu bisa bertanya dalam diri ketika Bapak Ibu sedang mendengarkan khotbah ini. Tuhan, apakah saya puas dengan semua yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saya? Bapak Ibu, kalau kita puas dengan semua berkat Tuhan, maka kita akan terhindar dari yang namanya ketamakan. Yang kedua, kita harus menyadari untuk menang dari ketamakan, kita harus menyadari bahwa semua berkat duniawi, materi yang kita terima, adalah milik Tuhan, yang dipinjamkan Tuhan sementara untuk kita, supaya kita menjadi pemelihara yang bertanggung jawab terhadap harta benda yang Tuhan berikan kepada kita. Apa artinya? Artinya Tuhan dapat memberi, tapi Tuhan dapat mengambil dalam sekejap. Sehingga kalau kita menyadari bahwa semua ini hanya pinjaman Tuhan untuk kita, kita akan bertanggung jawab untuk memakainya. Ketika semua kebutuhan kita terpenuhi, kita menaruh hati kita, kepentingan kita, harta kita untuk memenuhi kebutuhan orang lain yang membutuhkan. Bagaimana cara berikutnya untuk menang dari ketamakan? Cara berikutnya adalah menghindari godaan. Bapak Ibu ingat apa yang menjadi pemicu ketamakan? Menginginkan lebih, bukan? Saya ingat satu kisah tentang penginjil Billy Sunday yang terkenal. Dia dirundung banyak sekali rumor, banyak sekali skandal dalam hidup pelayanannya. Satu kali dia terbaring di ranjang kematiannya. Billy Graham yang masih muda pada waktu datang mengunjungi dia, menghibur dia, mendoakan dia. Dan Billy Sunday menatap Billy Graham dan katakan begini, Billy, kamu masih muda, tapi jangan pernah kamu mendekati uang. Jangan pernah kamu jatuh cinta kepada uang. Jangan sentuh, jangan hitung, jangan pernah menjadi hamba uang. Hanya itu nasihat saya untuk kamu. Bapak Ibu, hindari godaan. Kita semua lemah terhadap apa yang namanya uang, karena itu hindari godaan. Seperti doa Bapa kami, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jangan pernah menaruh hati kita kepada harta, kepada uang, kepada hal-hal dalam dunia ini. Yang keempat, bagaimana caranya untuk menang terhadap ketamakan? Cara ini sangat efektif, Bapak Ibu. Apa itu? Selain rasa puas, berbagilah. Bapak Ibu, kalau kita merasa puas, maka cara terampuh berikutnya untuk menang terhadap ketamakan adalah berbagilah. Bapak Ibu bisa bayangkan ini bukan sesuatu yang datang dari dunia ini, tapi ini sesuatu yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Alkitab. Ini matematika Tuhan, Bapak Ibu.
ketika kita makin berbagi, kita bukan makin semakin kurang. Ketika kita makin berbagi, kita makin rasa puas, makin memiliki rasa damai, makin jauh daripada ketamakan. Bermurah hatilah kepada orang lain dengan cara memberikan apa yang mereka butuhkan dengan cuma-cuma. Ketika kita bermurah hati kepada orang lain, hal ini menolong kita untuk mengalihkan fokus dari diri kita sendiri, dari keegoisan kita, pada saat yang bersamaan menyembuhkan kita dari ketamakan. 2 Korintus 9 ayat 6 mengatakan, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga." Tuhan Yesus juga mengatakan, "Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima." Dan ini terbukti, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lakukan. Coba ujilah Tuhan dengan cara itu. Ketika kita belajar memberi, berbagi untuk orang lain yang membutuhkan, sesudah kebutuhan kita tentu terpenuhi, kita akan merasakan bahwa kita punya lebih. Kita akan merasakan kepuasan, kebahagiaan, damai, sukacita yang tidak didapatkan dari ketika kita menggenggam semuanya untuk diri kita sendiri. Hasil survei USA Today mengatakan begini, mereka yang memiliki lebih sedikit memberi lebih proporsional, sebaliknya mereka yang memiliki lebih banyak justru memberi lebih sedikit. Mereka yang berpenghasilan kurang dari $50,000 setahun memberikan lebih proporsional daripada semua orang Amerika lainnya. Mereka yang berpenghasilan $50,000 sampai $100,000 setahun memberikan 5,9% dari apa yang mereka miliki. Mereka yang berpenghasilan 100 sampai 150 ribu setahun memberikan 4,1% dari pendapatan mereka. Dan mereka yang berpenghasilan $500,000 sampai $1,000,000 memberikan hanya 1,3% dari apa yang mereka miliki. Bapak Ibu, saya menutup bagian ini dengan dua kisah nyata. Kisah pertama tentang Thomas Cannon yang meninggal dalam usia 79 tahun, tahun 2005. Ketika dia berusia 3 tahun, ayahnya meninggal dunia dan ibunya menikah lagi membesarkan Thomas di sebuah rumah kecil tanpa listrik dan air. Ketika Thomas besar, dia dewasa, dia bekerja di pos office, gajinya tidak lebih dari $25,000 setahun. Setelah dia pensiun, dia dan istrinya hidup pas-pasan. Namun, seorang wartawan mencatat bahwa Thomas memberikan $156,000 setiap tahunnya untuk mereka yang membutuhkannya. Dari mana dia tahu? Tiap hari dia membaca koran dan dia lihat, oh ada berita ini, orang yang susah ini. Dia pergi ke tempat orang itu dan memberikan apa yang mereka butuhkan. Dia bekerja lembur, mencari extra job, tinggal di rumah tanpa AC, tanpa telepon, tanpa heater, hanya supaya bisa menolong orang lain. Bapak Ibu bayangkan, Thomas katakan itu cara paling efektif bagi dia untuk menang dalam ketamakan yang menjalar dan merambat di tengah-tengah orang Amerika. Contoh yang kedua, Tom Sheh memberikan contoh yang sama. Dia katakan, saya bisa menang dari ketamakan dengan cara yang sama seperti dilakukan oleh Thomas Cannon. Dia mendapat tawaran di sebuah perusahaan IT yang terkenal Earthling di Southern California. Ketika dia diterima bosnya, dia meminta bosnya, bagaimana kalau saya masuk lebih early supaya jam 3 saya sudah pulang rumah untuk menolong anak-anak yang susah yang tinggal sekitar dia untuk tutor mereka. Tidak itu saja, Bapak Ibu. Bayangkan, dia bisa beli rumah, itu tahun 90-an, dia bisa beli rumah dengan kerja di perusahaan IT seperti itu di daerah bagus. Tapi dia memilih untuk tinggal di daerah orang miskin supaya bisa mentutor mereka dan menolong mereka dalam hal pendidikan dan sebagainya. Biasanya dalam tahun begitu, orang kalau kerja di perusahaan IT, mereka tidak bisa pulang rumah karena begitu banyak pekerjaan mereka. Mereka nginap di kantor, beli pizza untuk makan malam. Tapi bosnya kemudian setelah mengetahui rencana baiknya, bosnya menyetujui rencananya, memulangkan dia jam 3 sore. Bukan itu saja, dia dapat promosi tambahan. Sehingga dari apa yang dimilikinya, Tom, istrinya Bree, dan anaknya yang berusia 3 tahun, mampu untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Dia menolak untuk membeli BMW atau Mercedes.
menolak untuk membeli rumah yang mewah di kompleks yang mewah, supaya dia bisa menang dari ketamakan dan menolong orang lain. Bapak Ibu, kepuasan dan memberi orang lain, menolong orang lain, ini bukan sosialis. Ini cara yang Tuhan Yesus ajarkan supaya kita memiliki damai, kepuasan, sukacita dalam hati kita. Dan yang menarik, Galatia 5 ayat 25 katakan, jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Artinya, kalau kita mengaku kita sudah born again, lahir baru, menjadi orang Kristen, ketamakan yang adalah ilah berhala zaman sekarang, penyembahan berhala, bukan sesuatu yang harusnya ada dalam diri kita. Bapak Ibu ingat, dunia ini tidak akan makin mendekat atau makin baik, tidak. Dunia ini akan makin menuju kepada kesudahannya, dan kita tahu kita sedang hidup di detik-detik terakhir dunia ini. Tidak ada waktu lagi bagi kita untuk mengikat diri kita, hati kita kepada apa? Keindahan dunia ini. Mengikat hati kita kepada harta dunia ini, mengumpulkan harta dunia ini. Tidak ada gunanya Bapak Ibu. Karena semuanya akan hangus oleh api dan tidak ada satu hal pun yang bisa kita bawa pulang pergi. Tidak ada. Karena itu jangan terlambat. Tinggalkan berhala ketamakan itu sekarang juga ketika Bapak Ibu sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelum jiwa kita hilang dalam kekekalan. 1 Korintus 6 ayat 9 katakan, jangan sesat. Dosa ini termasuk apa? Penyembah berhala tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan Kolose 3 ayat 5 tadi katakan, maaf bukan Kolose 1 ya Bapak Ibu, Kolose 3 ayat 5 katakan, matikanlah dirimu dalam hal apa? This, dan apa? Ketamakan yang sama dengan penyembahan berhala. Sehingga penyembahan berhala, kalau kita menyembah berhala, kita tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Maukah kita menukar Bapak Ibu dosa ketamakan ini dengan keselamatan kekal? Kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah kalau kita masih hidup dalam berhala yang satu ini, yaitu ketamakan. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu, tapi saya pun diberkati dengan bagian. Saya pun mengoreksi diri saya sebagai hamba Tuhan. Adakah saya hidup dalam ketamakan? Kalau ada, Tuhan lepaskan saya, bebaskan saya, tolong saya untuk tidak hidup dalam ketamakan. Dan itu yang harus kita semua buat. Tiap hari iblis akan membujuk kita untuk hidup dalam ketamakan, dalam penyembahan berhala ini. Tapi marilah kita menang dengan kekuatan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, iblis menawarkan berbagai penyembahan berhala dalam dunia ini. Secara khusus hari ini kami belajar ketamakan. Ketamakan merupakan masalah hati, merupakan masalah universal. Karena itu tolonglah kami Tuhan. Jika kami belum born again, belum lahir baru, Tuhan selamatkan kami. Lepaskan kami, bebaskan kami sehingga kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika kami sudah born again, sudah lahir baru, tolonglah kami untuk tidak jatuh dalam penyembahan berhala ini. Dalam dosa ketamakan, sehingga kami masuk dalam api kekekalan. Karena kami tidak sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami tidak menghasilkan buah roh, buah kemurahan hati, karena kami hidup egois, kami hidup selfish, kami hidup untuk diri sendiri, dan kami tidak hidup dalam pengucapan syukur. Tuhan ampuni kami, dan Tuhan tolong kami untuk menang tiap-tiap hari dari dosa ini. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk Bapak Ibu yang berulang tahun sepanjang minggu ini, selamat ulang tahun. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita mengangkat hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace.
to